Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, hari ini saya nak kongsi sedikit beberapa kisah menarik yang mungkin boleh memberi inspirasi dan semangat kepada kita semua. Sedikit kupasan kisah Muhammad Hadis Nur Azrin yang dinobatkan sebagai pelajar terbaik kategori Sains Bumi Putera bagi Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2023. Walaupun pernah disangkal kebolehan diri, Hadis berjaya membuktikan kesungguhannya. Guru-guru yang menjadi tulang belakang berjaya memupuk minatnya dalam subjek berkenaan. Berbeza pula dengan kisah penerima anugerah pelajar terbaik STPM untuk calon berkeperluan khas CDK, Tanjung Sheng. Disebabkan beliau memiliki kekurangan dari segi penglihatan, sahabatnya sentiasa ada di sisi membantu hingga beliau berjaya memperoleh PNGK 4+. Walaupun banyak rintangan, beliau tetap positif dan mengakui sering menggunakan komputer dan talian internet untuk kerja khusus dan nota. Begitu juga dengan kisah Muhammad Najib Idham Ahmadi Abdullah yang merangkul anugerah pelajar terbaik peringkat kebangsaan bagi kategori CDK Physical Spastic. Beliau akui beliau banyak luangkan masa dan mengadakan sesi perbincangan untuk memahami topik dengan lebih efektif. Ikuti kisah Paniza, pemenang anugerah pelajar terbaik bagi mata pelajaran sejarah dari Persatuan Sejarah Malaysia. Anak berbangsa India ini memengerti sejarah dan tidak loket untuk bertanya kepada guru jika ada masalah. Berjaya membukti anak orang asli juga tidak keciciran dalam pendidikan. Ananda Ishwari yang bercita-cita untuk menjadi seorang peguam amat meminati bidang politik di sisi semasa dan guaman. Semangat adik Ananda ini berjaya menjadikannya sebagai penerima anugerah pelajar terbaik STPM kategori orang asli. Dalam mengacu taraf pendidikan yang terbaik, Kementerian Pendidikan Malaysia berjaya membuktikan setiap pelajar tidak kira agama, bangsa dan status berhak memiliki hak pendidikan yang sama. Saya Nani, Assalamualaikum.